kenalan di jangan titik koma. Titik dah habis. Ah okey, koma perkenalan kami di UKM Bangi. UKM Bangi masa tu tengah study lagi. Ah masa tengah study dia. Aha. Nasirah tengah study di Universiti Masaan Malaysia, UKM. Alright. Saya Akmal UTM. Apa tu? UTM. UTM. Okey. Okey, lepas tu macam biasalah. Kita monyet. Oi. Ni orang kau monyet. Ha. Dia cakap cinta monyet. Okay. Maknanya cinta permulaan lah. Alasan. Okay. Alasan nak pergi library. Alasan nak pergi library. Oh, dia cerita habis. Aha, lepas tu. Okey, lepas tu dapat nombor telefon Nasirah daripada abang. Daripada abang siapa? Abang saya. Oh ya ke? Abang Malik. Aha. Siapa nama abang tu? Cuba highlight sikit. Abdul Malik bin Zaid. Abdul Malik. Oh, ni ada orang tengah lah tolong kan? Ah, ada orang tengah. Okey, lepas tu cerita, cerita. Lepas tu berjumpa lah. Mm-hmm. Alasan nak pinjam buku di library UKM. Oh, alasan nak pinjam buku di UTM, eh? UKM. UKM. Oh, alasan nak pinjam buku. Bukan nak baca buku. Pasal dia tu. Okey, dan seterusnya macam mana boleh berminat tu? Ha, macam mana boleh berkenan tu? Apakah ciri-ciri yang ada? First time jumpa memang dah terus tertarik hati. Wow. Saya jumpa pada 21 hari bulan. 21 hari bulan? 24 bulan diklaim. Ha? 21 berkenalan? Berkenalan. 24 diklaim? 24 diklaim. 3 hari je? 3 hari. Bulan yang sama? Bulan yang sama. Oh, yo. Ganasnya. Minggu yang sama? Ganas. And then lepas tu dapat respon? Dapat ataupun respon. Tak dapat lagi ke? Ataupun jual mahal ke macam mana ke? Terus dapat respon. Terus dapat respon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki. Dan seterusnya? Perancangan seterusnya? Ya, perancangan. Sama-sama dia pun study lagi. So, saya pun study lagi. Saya pula kena draft Sabah. Ya, betul. Banyak kekangan lah. Maknanya masa tu di sana lagi lah. Lepas tu transfer ke Sabah? Transfer ke Sabah. So, macam mana tu perhubungan? Seorang di KL, seorang di Sabah. InsyaAllah, kita dah jumpa dulu lah. Alhamdulillah, yang tu yang bagusnya. Itu dugaan tu. Tapi Alhamdulillah lah. Dan nak tanya sikit, akad nikah tu bila? Akad nikah ataupun tunang dulu ke macam mana? Tunang dulu lah. Tunang dulu, aha. Tahun lepas. Tahun lepas, tarikhnya? Tarikhnya pada bulan 10. Ha, jangan tanya lah, tengok ingat tak ingat? Jangan tanya, kejap lagi dia pula kena. Tak ingat, tak ingat. Tak ingat lah? Tarikh pertunangan tu kena ingat tu. Special date, okay, tak apalah. Okey, tarikh pernikahan, takkan lupa kot. Tarikh pernikahan pada hari Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas? Jumaat tiga lepas? Minggu ni, Jumaat tu. 30. 30 bulan. 30 hari bulan 11. 11, lepas tu malam 11 bulan 12. Aha. 9 perempuan. Dekat mana tu? Di Bukit Merah. Bukit Merah, Lakedown? Depan Lakedown. Kau selepas Lakedown? Kampung Padang Lalang. Kampung Padang Lalang. Maknanya keluar kotol Bukit Merah tu juga lah. Keluar kotol Bukit Merah. Macam mana, meriah tak? Meriah, memang meriah. Orang Perak sambut lagi meriah ni dari sini. Lagi, tapi kita cuba juga semeriah yang boleh. InsyaAllah. InsyaAllah tu yang saya panggil tu. Okey. Lepas tu apakah perancangan selepas ini? Sebab dengan kata apa nama tadi lupa dah. Zafri, Lieutenant eh. Okey, Lieutenant duduk di Sabah sekarang ni. Okay. Ataupun dah balik sini ke macam mana? Masih lagi stay di KK? Kalau InsyaAllah lah. Okay, depan ni saya akan draft ke kapal. Okay. Dalam setahun. Okay, itu balik draft ke Selangor. Oh, ya. Ke maknanya sekarang ni masih lagi di Sabah lah. Sabah. Oh, akan minta bertukar mungkin balik sini. Balik lah. Okay, baik. Dan saya bagi ruang untuk ucapan-ucapan. Silakan. Hati dulu, tak habis lagi. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada tetamu semua kita yang ada. Kawan-kawan sekolah mama. Lepas tu, seorang orang ada yang terkelumus. Masa macam menyusahkan pun dah juga. Kenapa? Untuk pemerintah saya yang betul lah, betul lah. Alhamdulillah. So, saya bersyukur gembira lah. Alhamdulillah. Bagi kita semua, alhamdulillah. Ya. Ini pun jalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ucapan untuk ayah dan bonda. Pada mak dan ayah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terutama kejayaan Angah sampai sekarang ke tahap ni. Oh, Angah? Angah ni? Oh, nombor dua, ya betul. Yang keduanya Angah tetap disalkan untuk ayah sampai sekarang. Yes, Alhamdulillah. Jadi, insyaAllah, sekarang ni Angah saya cuba tolong. Baik, itu saja ya.
Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita pindah pula. Servis bertukar tangan kepada pengantin perempuan pula. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Nama saya Nasira Menjang Sama. Berasal dari kampung Padang Lalang, Bukit Merah. Yang berusia? Yang berusia sama dengan dia. Berapa tak tanya lupa? 27 tahun. 27? 18. Kau jangan. Aku 15. 27 tahun ya. Alhamdulillah. Okey. Apa yang dikatakan tadi betul ke? Ya betul. Maknanya apa, timba cari perigi ke perigi cari timba ni? Saja tanyalah. Siapa perigi, siapa timba ni? Yang mana perigi? Yang mana timba? Iyalah tu. Tapi alhamdulillah ya. Okey, apakah yang menjadi ciri-ciri keistimewaan minat dengan pengantin lelaki hari ini? Apakah kelebihan yang tak ada kat orang lain, ada dekat dia ya? Sebab tu pilih. Masa first suka dan setuju nak declare saya suka dan memang saya nampak dia seorang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Macho tak ada ke? Kot rambut belah tepi ke? Rambut tak ada belah. Tak ada belah ha? Dulu macam ni? Memang dari dulu sampai sekarang macam ni? Dulu pendek lagi? Betul. Memang mula-mula memang pendek. Silap-silap rapat. Nampak kulit tu. Lepas tu, lagi-lagi ciri-ciri keistimewaannya. Yang berkenan lah. Sekali-sekali pandang tu, berkenan lah. Dah terus terdetik. Inilah jodoh hati tu. Ada tak? Soalan cukup cemas ni. Subjektif sangat. Subjektif? Tak payah, objektif sudah. Okey, tak apalah, itu saja ya. Itu saja. Ya. Okey. So, nyam macam mana family ada lagi kat sini? Tak ada, semua dah balik. Semua dah balik dah. Tak sempat nak interview family pula ya. Okey, tak apa, bagi yang ada silakan dengan ucapan. Okey, kepada yang meraihkan hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas sambutan yang sangat meriah dan majlis yang sangat terima kasih sangat-sangat kepada DJ yang memberikan lagu. Alhamdulillah, memang DJ saya pun. Okay. Itu saja. So, ucapan teristimewa buat husband. Okay. Semoga dia terus jadi seorang dan bakal ketua keluarga yang bertanggungjawab. Bukan bakal, dah memang pun. Tak ada bakal dah, memang dah. Memang sekarang jadi ketua keluarga dah, itu saja. Itu saja. Ada apa-apa tak permintaan special dari dia? Yelah, selepas majlis perkahwinan ni, kok lah ni. Nak ajak, jangan cerita kat dia lah. Nak ajak pergi mana-mana ke, jangan cakap kat dia. Tak ada plan. Tak ada plan lagi. Itu saja. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Bagi balik sekali lagi. Ada sikit lagi. Tadi dia harap mengharapkan sesuatu. Okey, sekarang you pula mengharapkan apa daripada dia? Bila bergelar isteri ni. Sajalah kita kongsikan. Bukan apa, mungkin juga bagi kawan-kawan yang belum lagi mendirikan rumah tangga. Macam mana? Okey. Apa yang harapan saya pada isteri saya? Yang pertama, jagalah maruah anda. Maksudnya, jagalah maruah family. Yes, betul. Yang kedua, jaga rumah tangga. Dia jaga rumah tangga ni mengikuti semua kali anak-anak. Seperti kata mak tadi, jangan gaduh-gaduh. Biar bertolak ansur tak apa. Bukan apa, kadang-kadang asam garam rumah tangga mesti ada juga selisih faham sikit sebanyak. Walaupun saya pun baru kahwin 10 tahun. Tapi tahun ni tak kahwin lagi. Tahun ni tak kahwin lagi. 10 tahun yang lalu, insya-Allah alhamdulillah memang bestlah tu . Okey, tak apa. Itu saja. Okay, itu saja. Tadi tak dengar pun ucapan untuk adik-beradik, tak dengar pun. Lupa ni, kan diorang balik kan? Ada abang di Mak Lam, Pak Jang, Pak Su. Sebut. Kau tak sebut kan ada yang merajuk kan? Kau sebut. Baik kau sebut. Kira ketua keluarga lah, ketua dari mana sebut. Keluarga daripada balik pulau, pada Teluk Kumbang, lepas tu daripada Perak, lepas tu daripada KL pun ada. Wow. So saya ucapkan memang ribuan terima kasih yang tu berlumur pada malam semalam. Dekat 2 hari lepas
Tak cukup tidur lah. Tak cukup tidur. Semua betul tengok. Semua mata tongkat dengan batang mencis tu. Ucapkan buat terima kasih banyak-banyak lah. Yang tengah update Facebook pun ada tu. Tengok update Facebook tu. Apa pun, semoga semuanya terhibur lah. InsyaAllah. Okay, alright. Dan juga semoga semuanya terima lah orang baru eh. Semua terima. Semua terima lah. Masih terima lah. So, nak bos lagu ke? Boleh lah. Nak dengar tak pengantin? Nak dengar tak pengantin? Satu lagu je. Berduet, lagu berduet. Satu lagu je. Tengok.